Baik, bersua kembali. Ekoran gempa bumi yang melanda Sabah awal pagi tadi, Kementerian Kejeraya kini memantau infrastruktur yang mengalami kerosakan akibat gempa berkenaan. Menterinya Dato' Sri Fadilah Yusof berkata setakat ini pihaknya masih belum menerima laporan rasmi mengenai kerosakan infrastruktur seperti jalan raya, cerun atau bangunan kerajaan. Setakat ini belum. Kita sedang memantau. Saya dah berhubung dengan Ketua Pengarah Meteorologi Malaysia untuk mendapatkan pengesahan. Memang berlaku gempa bumi dengan ukuran 5.9 Richter. Gegaran dapat dirasai di seluruh negeri Sabah. Sarawak kita tak dapat maklum balas merasai ataupun tidak gegaran. Tapi ini adalah perkara biasa untuk Sabah. Sebab Sabah adalah berada dalam laluan laluan earthquake itulah, line of fire we call it. Jadi pernah berlaku dulu, tapi memang kalau ikut kajian pakar-pakar kita, gempa bumi yang boleh berlaku di Malaysia ini adalah pada kadar yang moderate, sederhana. Sederhana maknanya up to 6 skala Richter. Anything lebih pada 6 dikira gempa bumi beratlah, serius. Setakat ini kita belum menerima apa-apa laporan sama ada berlaku kerosakan ataupun tidak kepada infrastruktur kita, jalan, cerun dan juga bangunan-bangunan kerajaan. Tapi kita sedang pantau, setakat ini belum adalah kita menerima laporan. Sementara itu, sehingga jam 11 pagi tadi, Jabatan Kejeraya JKR Sabah juga tidak menerima sebarang laporan. Kononnya, ada jalan raya mengalami kerosakan teruk dan terbelah dua seperti tersebar di laman sosial. Jurucakap JKR Negeri berkata, jika benar berlaku keadaan seperti didakwa, pihaknya sudah pasti menerima laporan daripada pejabat JKR di daerah terbabit. Sehubungan itu, orang ramai diminta tidak mempercayai penyebaran gambar dan maklumat sedemikian yang tidak disahkan. Setakat ini, semua laluan utama di Sabah boleh dilalui kenderaan dan pihaknya juga masih memantau keadaan cerun serta jalan raya yang berkemungkinan terjejas berikutan gegaran kuat. Susulan runtuhan di kilometer 7.5 di Gunung Kinabalu yang menyebabkan 105 pendaki termasuk pemandu pelancong serta beberapa kaki tangan taman-taman Sabah terperangkap. Sehingga kini mereka telah terperangkap lebih 3 jam. Ketika ini wartawan kita Syahira Samain berada di Taman Kinabalu Ranau untuk berkongsi perkembangan semasa di lokasi berkenaan. Baik Syahira, ya. Silakan. Terima kasih kepada rakan petugas di Angkasapuri. Ketika ini saya berada di kaki Gunung Kinabalu Tin Pohon, iaitu pintu keluar masuk pendaki-pendaki ke Gunung Kinabalu. Saya dapati keadaan di sini agak tenang. Bagaimanapun terdapat kumpulan-kumpulan pendaki yang masih berasa bimbang kerana ada di antara ahli-ahli kumpulan yang masih berada di kawasan pergunungan. Pegawai bomber telah pun tiba di lokasi? Saya juga difahamkan pasukan rescue sedang menjalankan aktiviti menyelamat untuk membawa kumpulan yang terkandas di kawasan pergunungan. Dan bagaimana pula dengan keadaan mangsa yang berada di sana? Adakah mereka juga masih dalam keadaan yang terkawal? Sekarang kami keadaan masih lagi terkawal dan kami masih menunggu lagi lah seberang maklumat daripada pihak penyelamat. Baik, bagaimana pula dengan keadaan di sana, di sekitar Taman Kinabalu? Adakah semua pengunjung yang di sana terpaksa meninggalkan kawasan tersebut ataupun mereka boleh juga terus berada di sana? Keadaan masih tenang juga. Mereka masih dibenarkan berada di kawasan berkenaan. Bagaimanapun, operasi atau pendakian terpaksa dibatalkanlah semua. Dan khususnya, runtuhan-runtuhan yang berlaku di kawasan tersebut, adakah benar ataupun semua itu hanyalah belum disahkan lagi? Hasil tinjauan kami memang terdapat rekahan-rekahan lah, runtuhan rekahan-rekahan beberapa jalan. Namun jalan raya bangunan lah. Namun jalan raya di kawasan tersebut masih boleh dilalui lah. Masih boleh dilalui. Baik, dan ketika ini bagaimana pula cuaca di sana? Adakah cuaca cerah ataupun cuaca kurang baik? Syahira? Hello?
Ya, bagaimana pula dengan cuaca sekarang ini? Adakah dalam keadaan baik atau cuaca kurang baik? Cuaca di sini agak mendung. Okay. Namun kerja ataupun misi Jabatan Bomba terus dilaksanakan? Keadaan ada tenang juga. Operasi akan diteruskan seperti biasa lah. Tidak menjejaskan sebarang operasi penyelamat. Baik, terima kasih Syahira. Baik, sekian berita terkini. Teruskan bersama kami di TV1.